Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Boyo. Oh ya, bagaimana kabar Anda hari ini, guys? Saya harap Anda dalam kondisi baik-baik saja di bulan Ramadan ini. Baik yang menjalankan puasa maupun yang tidak berkewajiban menjalankan puasa. Nah, dan saya selalu ingatkan, jangan lupa madang ketika berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Tapi bagi yang tidak menjalankannya juga, pati-pati lah puasa tetap madang loh, guys. Oke. Ini batu, kayak tema kita kali ini adalah batu badar besi Biseki limited edition. Karena tidak semua badar besi itu limited edition, guys. Kenapa? Karena badar besi itu sendiri merupakan sebuah mineral hematit yang menyusun di sebuah batu, dan batu itu merupakan sebuah batuan-batuan yang berasal dari Kebumen. Karena dulunya Lukulo sendiri, Kebumen itu disinyalir merupakan dasar samudra di mana kandungan besinya itu cukup tinggi. Maka dari itu mineral-mineral besi itu kadang menempel di sembarang batu, tidak hanya menempel di batuan-batuan jasper, di batuan-batuan giok, bahkan di batuan-batuan yang lainnya. Jadi tidak semua mineral besi itu menempel di batuan-batuan yang biasa. Kadang nempel di batuan yang aneh-aneh juga. Kadang di batuan-batuan yang aneh. Contohnya seperti ini, guys. Batunya berat ini, bisa gini beratnya 23,5 kg. Warna asli batu ini warnanya krem-krem gimana gitu ya. Tapi ada semacam semburat-semburat kayak semacam urat-urat. Nah, ini. Ini kalau kita lihat warnanya kayak granit ya. Nah, ini warnanya ada hitam-hitamnya juga. Dan juga ada tapak jalaknya di sini. Woyo. Andai saja saya mau ngambil tapak jalak. Ini memang benar-benar urat yang ada pada batu. Ini tapak jalak ya. Yang kesini ini urat tali air. Yang kesini ini urat serat hitam. Ini tapak jalak golongannya, guys. Cuman tapak jalak ini benar-benar urat. Cuman urat ini nggak setegas urat yang arah horizontal ya. Yang vertikalnya itu kayak semacam semburat saja, tapi ini udah dikatakan tampak jalak, dan ini badar besi. Nah, batuan ini batuan yang ditemukan di Sungai Lukulo, salah satu jenis biseki ya, guys, seperti ini. Nah, warnanya juga ya lumayan cantik, ini warna kremnya kehijauan gimana gitu. Nah, dan tidak hanya ini saja loh, guys, yang akan saya tunjukkan. Ada juga batar besi yang lain dalam bentuk biseki. Nah, ada satu lagi itu yang di sana, cuman itu terlalu berat. Beratnya kurang lebih antara 49 atau 44,6. Itu kelihatan agak burem karena di zoom ya, guys. Nah, itu juga badar besi, guys. Itu sejatinya badar besi petir tunggal. Cuman nempelnya atau hematitnya itu mineral besinya itu ngeblok-ngeblok. Enggak seperti ini kan hampir semua nempel ya. Nah, ini. Ada juga jenis lain. Nah, ya guys, akan saya tunjukkan biseki jenis lain badar besi. Ada yang mirip neprit, ada yang mirip kristal, ada memang yang memang udah kristal, ada. Oke, kita akan berbalik menuju selanjutnya. Woyo, ini putarannya harus halus. Biar kameranya halus. Iya. Oke, udah jelas apa belum? Jeng. Woyo, guys. Ya, di depan Anda dua batu tinggi itu, tingginya ya kurang lebih antara sekitar 50 cm ya. Bisa juga sampai 60 cm untuk yang ini ya tingginya. Kedua batu ini merupakan jenis badar besi. Kenapa disebut jenis badar besi? Bagi sebagian orang pecinta aki Kebumen udah paham lah mana yang jenis badar besi, mana yang bukan. Salah satu untuk mengecek bahwa batu itu indikasinya jenis badar besi adalah kenempelan di magnet. Magnet yang kita gunakan merupakan magnet neodium atau bagian dari magnet hard disk atau rongsokan hard disk, guys. Magnetnya biasanya magnet neodium, magnet yang memiliki daya rekat kuat, berbeda dengan magnet speaker dan magnet yang biasa hitam-hitam yang lainnya. Rata-rata ciri-ciri magnet neodium itu berwarna metallic silver kayak gini. Itu ciri-ciri magnet kuat, guys. Kenapa harus menggunakan magnet kuat? Karena yang kita tes itu bukan besi. Yang kita tes adalah mineral besi di dalam batu. Nah, oke, kita satu-satu bahas ini dan itu.
kita bahas yang ini dulu, guys. Kita bahas ini dulu. Oke, sambil nyalakan flash coba, lebih jelas atau enggak? Iya, kita perdekat lagi. Wih, pemandangan tak. Batu ini seperti halnya batu nefrit. Dia berwarna hijau dengan semburat-semburat urat-urat khas batuan motif dari Kebumen. Batu ini digolongkan batuan limited atau bisa dikatakan batuan langka. Karena apa? Batuan sekaya gini kok nempel magnet, itu kan susahnya minta ampun. Bahkan di sini ada semacam kayak yang mineral-mineral seperti nefrit itu yang apa yang pernah di lab itu keluarnya apa? Morodonit ya. Ini sebelah sini. Ini juga kombinasi antara warna hijau, warna totol-totol, hijaunya juga ada hijau kekuningan, ada hijau tua, ada putih, ini kayak awan-awan. Nah, ini menambah indahnya sebuah biseki. Kenapa bisa dikatakan barangnya langka atau limited? Batu ini ditemukan sebagai bongkahan batu tunggal, guys, sebelum akhirnya diproses, dipoles, dan menjadi sebuah biseki kesayangan Anda. Dengan berat kurang lebih antara 35,6 kg dengan tinggi 60 cm, batu ini sejatinya dia itu agak belimbing. Bisa dikatakan itu bodinya itu ramping loh, guys. Ya, yang seperti gitar Spanyol itu tampak depannya saja. Seperti itu. Tapi biarpun dia belimbing dan lebar bagian atasnya saja, batu ini tetap bisa berdiri dengan kokoh. Apalagi nanti-nantinya dikasih sebuah tatakan yang istimewa. Karena ternyata ada ternyatanya, batu ini bisa ditanam langsung di sebuah tempat atau dikasih tatakan sebagai semacam kayak display selamat datang di tempat Anda atau di keraton persinggahan Anda. Nah, inilah kenapa saya bilang batu ini langka ya. Warnanya seperti nefrit. Nah, kalau kita lihat ini nefrit ya, malah harusnya ini udah masuknya nefrit ini mineral giok di sini. Tapi dia juga bermotif juga. Nah, ini karena cahayanya jadi warnanya juga agak mendar-mendar gimana gitu. Dan dia bermotif, guys. Salah-salah kalau Anda telaten itu pasti nemu gambar-gambar yang menurut saya gambar keluaran di sini ini gambarnya kayak jelas-jelas gimana gitu ya. Ini saya aja udah nemu ini. Ini wajah wanita. Ini rambutnya dikuncir, ini agak gemuk dia. Iya. Ya. Batu ini sangat cantik ya, dijadikan display baik diberi tatakan ataupun tidak. Nih. 35,6 kg itu berat yang tidak begitu berat, tapi dengan display atau dengan tampilan yang begitu visualnya begitu megah, guys. Coba bandingkan. Batu ini berat hampir 80 kg, 79,4. Ini hanya setinggi paling 45 cm. Tapi karena tebal dan dia mutlak dari bahan giok, dia beratnya hampir 80 kg. Coba bandingkan ini. Dia bisa tinggi kayak gini, beratnya cuma 35,6, enggak sampai 36 kg. Itu juga ya proporsional sekali ya. Ibarat kata Anda mendapatkan sebuah batu yang tidak begitu berat tapi kelihatan besar. Nah, itu kelebihannya. Tapi kelihatan besar, tinggal Anda menempatkan batu ini seaman mungkin ya. Dalam arti mungkin dibikin tatakan yang kuat atau gimana, karena kakinya lebih kecil daripada kepalanya. Itulah seninya dibikin di situ. Kalau kita perdekat lagi memang sangat indah. Nah, oke. Nah, ini sangat keren sekali. Baliknya, oke, kita putar-putar aja. Baliknya seperti apa? Baliknya sama sekali nggak beda jauh dari depannya, karena motif batu ini memang sama, ya. Walaupun dalam kenyataannya atau visualnya motifnya itu berbeda-beda. Motifnya itu agak semacam kayak warna-warna hijau campur warna army kayak gitu. Oke, ini badar besi. Kali ini tema kita badar besi. Terus yang satunya lagi, coba kita matikan flashnya, karena ternyata cahaya flashnya itu juga agak mengganggu, tak, guys. Nah, ini agak beda. Iya, badar besi ini kalau di tempat kami ini namanya badar besi lendir. Kenapa kok dikasih nama badar besi lendir? Padahal ada nama-nama yang lain, ada nama-nama yang sangat menjual, atau ada nama-nama yang memang
ibarat kata mampu mengangkat batu ini. Sebenarnya nama itu berasal dari kesimpulan kita atau nyebut-nyebutnya kita menyamakan kristalnya batu ini. Ini kristalnya batu ini. Nah, kristalnya batu ini itu seperti halnya lendir. Baik itu lendir yang ada dalam tubuh kita atau lendir-lendir yang bersifat fluida yang mengental. Nah, kayak gini. Ini sifatnya kayak gini. Jadi orang kampung atau kita sendiri nyebutnya itu biar gampang gitu loh, biar ada spesifiknya milih lendir. Nah, ini disebut badar besi lendir. Batu ini juga disebut sebagai badar besi kristal pancawarna. Kalau pancawarna udah pasti, apalagi dalam ring atau ruangan selebar ini ya, lingkup selebar ini. Nah, kedua, batu ini memang benar-benar sangat langka karena ternyata walaupun ada yang mempunyai jenis batu ini sudah menjadi biseki selain Master Golden, tapi harga penawarannya saja saya itu dengarnya saja ngeri, guys. Serius. Karena memang batu ini langka, bentuknya susah. Ada batu ini di tempat lain dijual dengan penawarannya sangat ngeri. Saya bilang sangat ngeri, bukan hanya ngeri saja ya. Nah, di sini Master Golden mempunyai sebuah deposit walaupun bentuknya ya seperti ini, ya lumayan bagus, layak dipandang dan ya layak dikoleksi karena memang tidak mesti keluar. Satu-satunya di antara bahan badar besi, empat badar besi yang saya tunjukkan yang proses pencariannya paling susah, sebenarnya semua susah, cuma proses pencariannya yang paling menguras tenaga adalah ini. Karena ini merupakan batu di dalam batu. Nah, kenapa batu di dalam batu? Batu ini berada di dalam tanah. Batu ini dilapisi sebuah batu besar tebing dan itu harus didedel. Dalamnya nemu batu kayak gini pun itu untung-untungan karena nggak semua prosesnya itu langsung dapat batunya. Nah, ini nempel loh guys. Nih, kalau kita lihat warna-warnanya itu kayak batik loh guys. Ini juga terkenal dengan badar besi Scotland. Kenapa dinamakan Scotland? Ya, itu di musim tahun 2015 kemarin boomingnya batu ini kenapa dinamakan Scotland? Scotland itu sebuah stiker ya guys, yang ketika kena cahaya malam hari dia kalau yang warna merah, merahnya itu kayak menyala, kayak reflektor. Nah, ini kenapa disebut Scotland? Dahulu kala ketika keluar batu kristal lendir atau kristal multicolor pancawarna seperti ini, merahnya ini memang kalau kena flash dia menyala. Coba kita nyalakan flashnya. Nah, dia seakan-akan kayak menyala ya. Walaupun ini kita matikan. Nah, ya. Ini juga disebut sebuah scotlet. Dan ketika itu, ketika menyebutnya sebuah scotlet itu dalam bentuk cincin loh guys. Jadi ketika bongkahan besar kayak gini ini terlihat biasa, tapi ketika dalam bentuk cincin, coba kita lihat. Kayak stiker loh, stiker itu yang timbul-timbul itu. Nah, ini dalam bentuk cincin semuanya segini aja atau segini aja dalam bentuk cincin. Bentuknya sebuah red point. Kita nyalakan. Nah, dia akan menyala. Ya, seakan-akan dia kayak stiker timbul loh, itu scotlet loh. Merah terus ada listnya hitam. Nah, itu kan stiker-stiker timbul. Dan tidak jarang batuan-batuan jenis ini memunculkan sebuah gambar yang sangat unik, guys. Nah, ini beratnya saya lupa nimbang, pernah nimbang tapi saya lupa beratnya berapa, tapi yang jelas mungkin kisaran antara 40 sampai 60 kg. Itu enggak main-main loh, guys. Nah, itu enggak main-main. 40 sampai 60 kg. Kedua, kenapa batu ini konturnya kok retak-retak? Itu perlu dibahas lagi. Karena apa? Batu ini merupakan batuan campuran antara beberapa mineral menjadi satu, yaitu mineral besi, mineral jasper, bahkan kadang ada mineral itu moss agat, itu semacam kayak lumut-lumut. Nah, ini mineral jasper juga dan mineral kristal, kalsedonnya. Nah, di antara mineral besi, mineral jasper, dan mineral kalsedon ini kekerasannya udah pasti berbeda. Bahkan sifat batunya pun berbeda. Maka dari itu, ini ditemukan di alam, di dalam batu, ya. Dan ditemukan udah retak-retak kayak gini, guys. Karena mungkin kompresi alam, kompresi tanah, kompresi bumi itu, karena di dalam tanah kita nggak tahu prosesnya, itu kayak batik. Kalau di sini kita nyebutnya kayak batik loh, guys. Ada yang kayak nebula ini di sini, yang kayak nebula di sini. Yang kayak, nah ini kalau bikinnya biseki segini itu kelihatannya ya kayak nebula ungu-ungu gimana gitu ya. Memang warnanya keungu-unguan ya. Coba kita nyalakan ya.
Nah, kalau di center warnanya kayak gini. Ini full kristal. Ini ada kayak rambut-rambutnya di sini, kayak rambut-rambut emas. Oh, rambut merah. Ada dendritnya juga di beberapa tempat, seperti itu. Nah, ini. Iya. Batu ini sekarang udah sangat langka, walaupun Master Golden di awal-awal konten perbatuan itu memunculkan batuan seperti ini jumlahnya banyak, guys. Karena ketika itu memang penambangnya itu pas lagi keluar banyak. Kalau sekarang udah 1,5 tahun penambangnya sama sekali nggak dapat ya, guys. Nah, itu susahnya kayak gitu. Karena batu ini kenapa saya bilang limited? Ini jumlahnya terbatas, ya. Nah, seperti ini. Walaupun badar besi merah itu merupakan sebuah batu ikonik Kebumen, tapi batu limitednya itu tetap berbeda. Karena batu badar besi merah itu mungkin jumlahnya masih agak banyak, tapi menjadi ikonik batuan Kebumen. Nah, ini salah satu varian-varian badar besi yang berbeda. Yang saat ini saya tunjukkan itu 4 varian. 2, 3, yang satu nggak begitu detail saya nunjukkannya. Tapi yang jelas masih banyak jenis badar besi yang lainnya. Nah, oke, kita lihat dari kejauhan. Nah, ini warnanya bisa sampai pendar karena tergantung proses pencahayaan. Kalau kayak geser ke sini warnanya terlihat hijau, saya geser ke sini keputihan. Itu tergantung. Oh iya, ini juga badar besi loh, guys. Jangan lupa. Ini meja ini badar besi petir limited black. Ini juga termasuk kategori badar besi, ya. Sebenarnya badar besi banyak banget. Banyak banget. Bahkan saya sampai menemukan lagi sampai enggak habis-habis, guys. Ketika bolang makin dalam, makin konsentrasi, makin ya ininya makin jauh, kita makin menemukan barang-barang makin hebat. Seperti itulah, ya. Monggo bagi yang tempat Anda lebaran pengen ditaruh batu badar besi. Oh ya, guys. Kelebihan dari batu badar besi itu sendiri, ya. Mitosnya kalau zaman dahulu batu badar besi itu dikenal sebagai batu isian, ya. Batu akik-akik isian. Ya, akik isian itu apa loh, guys? Itu kalau zaman sekarang kan nggak zaman jawara-jawaran, ya. Kalau zaman sekarang itu zamannya itu banyakan uang, ya. Yang dinamakan sultan itu orang yang banyak uang, yang sering pamer, itu namanya sultan karena kelihatan banyak uang. Kalau zaman dulu nggak, guys? Orang yang dihormati zaman dulu itu orang jawara, orang yang mampu mengalahkan orang lain, orang yang mampu mengontrol orang lain, dan orang yang benar-benar keren kalau zaman dulu, ya. Nah, maka dari itu rata-rata jawara zaman dulu itu menggunakan akik-akik legenda, salah satunya badar besi. Nah, badar besi dulu itu trennya itu sebagai kewibawaan, kedua sebagai alat isian. Jadi ilmu-ilmu kebal zaman dulu kan diisikan, dimasukkan ke dalam akik, ya, guys. Nah, itu akik yang konon katanya masuk, dimasukin energi yang kuat, itu adalah salah satunya badar besi, dan satunya lagi kecubung wulung. Nah, itu trennya masa dulu. Kalau masa sekarang, badar besi itu menjadi biseki karena ternyata pada perjalanannya badar besi itu banyak sekali modelnya, guys. Gak cuma satu, gak cuma dua, banyak banget. Nah, dalam beberapa situs di website juga, badar besi memang mengandung semacam induksi karena dia mengandung mineral besi. Jadi jangan takut ketika Anda itu di rumah ada badar besinya terus musim petir terus tersambar. Enggak, guys. Karena mineral besi yang terkandung juga lebih banyak besi dalam beton rumah Anda. Itu. Cuman batuan ini mengandung semacam kayak efek apa ya? Pancaran-pancaran infrared karena mengandung badar besi, karena mengandung mineral besi, dan itu besi murni dari alam. Atau mengeluarkan hawa hangat dan panas tersendiri. Itu konon mitos, dan mungkin itu nyata, ya. Cuman belum ada penelitian yang lebih jauh dilakukan. Nah, gimana tuh, guys, kabar Anda hari ini? Akhir-akhir konten kali ini Master Golden memang tidak begitu jauh meliput, atau tidak begitu dalam meliput, karena ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Ada sesuatu kewajiban di mana manusia itu memang tidak berdiri sendiri, sehingga membuat kita itu tidak ada waktunya, kita agak slow, ya. Biasanya Master Golden itu libur 10 hari sekali, kadang ini 2 hari sekali libur. Tapi semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan.
Sampai di sini dulu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, wow. Itu loh guys, cantik banget loh guys. Ditaruh di hotel, di display di depan rumah dan lain-lain.